Berikut jadwal pertandingan bulu tangkis Olimpiade Paris 2024 penyisian grup hari keempat Selasa 30 Juli 2024 serta head to head. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Jadwal badminton Olimpiade Paris 2024 penyisian grup hari keempat Selasa 30 Juli 2024 pertandingan sektor ganda putri ranking 9 dunia asal Indonesia Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi ranking 13 dunia asal Malaysia Tan Perli dan Tina Ah. Head to head pertemuan 3 sama. Pertandingan pertama akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan akan disiarkan secara langsung oleh aplikasi video dan SCTV. Jadwal sektor ganda putra, ranking 7 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi ranking 3 dunia asal India, Satwik Sirat, Rangki Reddy, dan Sirak Seti. Head to head pertemuan 2-3 untuk keunggulan wakil India. Jadwal Olimpiade Paris 2024 badminton penyisian grup hari kelima Rabu 31 Juli 2024 pertandingan sektor tunggal putra ranking 3 dunia asal Indonesia Jonathan Christie akan menghadapi ranking 18 dunia asal India Lakshya Sen. Head to head pertemuan 4-1 untuk keunggulan wakil Indonesia. Pertandingan pertama akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan akan disiarkan secara langsung oleh aplikasi video dan SCTV. Jadwal sektor tunggal putri ranking 9 dunia Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi ranking 65 dunia asal Ceko Teresa Spabikova. Head to head pertemuan 0-0. Jadwal sektor tunggal putra ranking 9 dunia Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi ranking 22 dunia asal Prancis Thomas Junior Popov. Head to head pertemuan 1-0 untuk keunggulan wakil Indonesia. Hasil badminton Olimpiade Paris 2024 penyisian grup hari ketiga Senin 29 Juli 2024. Sektor ganda putra ranking 7 dunia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menang 2 game langsung atas ranking 40 dunia asal Prancis Lucas Corvée dan Ronan Labar dengan skor 21-13 dan 21-10. Sektor ganda campuran ranking 13 dunia Rino Frivaldi dan Pita Ningtyas Mentari kalah 2 game langsung atas ranking 14 dunia asal Prancis Tom Gikwell dan Delphine Delroux dengan skor 13-21 dan 15-21. Sektor ganda putra ranking 2 dunia asal Denmark Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen menang 2 game langsung atas ranking 9 dunia asal Cina Liu Chen dan Oh Xuan Yi dengan skor 21-15 dan 21-13. Sektor ganda putra ranking 1 dunia asal Cina Liang Weikeng dan Wang Chang menang 2 game langsung atas ranking 4 dunia asal Malaysia Aaron Chia dan Sohoi dengan skor 24-22 dan 21-14. Sektor ganda putri ranking 2 dunia asal Korea Selatan Baekhana dan Lee Suhi menang 2 game langsung atas ranking 16 dunia asal Prancis Margot Lambert dan Anne Tran dengan skor 21-13 dan 21-8. Sektor ganda campuran ranking 9 dunia asal Malaysia Chen Tangji dan To Ewe menang permainan 3 game atas ranking 2 dunia asal Cina Feng Yanzi dan Huang Dongping dengan skor 17-21, 21-15, dan 21-16. Sektor ganda campuran ranking 1 dunia asal Cina Zheng Siwei dan Huang Yakyong menang 2 game langsung atas ranking 8 dunia asal Korea Selatan Kim Won Ho dan Jeong Naeun dengan skor 21-13 dan 21-14.
Sektor ganda putri, ranking 4 dunia asal Jepang, Naomi Matsuyama dan Chiharu Sida menang 2 game langsung atas ranking 19 dunia asal India, Tanisa Krasto dan Aswini Ponnapa dengan skor 21-11 dan 21-12. Berikut hasil pertandingan sektor lainnya. Itulah hasil dan jadwal pertandingan bulu tangkis Olimpiade tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.